yang dimana kita hari ini ada di kota Pekalongan. Nah ini kebetulan gue openingnya langsung aja di toko ini, ada di Kunka Drifting. Ini salah satu. Ini kan Kunka Drifting. Masa lu gak ngedrift sih? Di mana anjir? Di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, hari ini kita melanjutkan perjalanan lagi OTD volume kedua, yang dimana kita hari ini ada di kota Pekalongan. Nah, ini kebetulan gue openingnya langsung aja di toko ini, ada di Kunka Drifting. Ini salah satu official store dari HSR Wheel yang ada di Pekalongan, boy. Jadi kalau misalnya kalian warga Pekalongan dan sekitarnya, nggak usah jauh-jauh lagi, langsung datang aja ke toko. Lengkap, pilihan velgnya lengkap, ada spuringnya juga. Wah, pokoknya udah TOPB gitu lah pokoknya, ya kan? Nah, jadi seperti yang kalian udah tonton kemarin, hari ini, kemarin itu kita dari Tegal langsung malamnya berangkat ke Tasik. Sama hari ini pun kita juga nanti malam kita akan berangkat langsung menuju ke Kudus. Ya. Kok dari Tegal ke Tasik? Dari Tegal ke Pekalongan. Sorry, salah. Nah, nanti malam juga kita akan langsung berangkat dari Pekalongan menuju ke Kudus, ya kan? Ada telepon nih. Nah, terlepas dari itu, sekarang gue lagi mau, karena kemarin udah ketemu jalan jelek banyak banget, gue sekarang pengen coba tes velg dan ban kita ukurannya seperti apa. Terus tadi kita akan coba ukur kaki-kaki kita kondisinya seperti apa, sekaligus kita akan spuring di sini. Yuk, ikutin terus. Kita cek nih ya, setelah dipakai kemarin di jalan jelek, kalian udah tahu sendiri gimana balancingnya berubah apa enggak. Tadi ini nih apa namanya, mencopot sebiji
dicopot sebiji tadi. Kita tes sekarang. Ini berapa gram? Ini bijinya 5, ini 5 gram, Bang. Iya, 5. 5. Set. Berapakah hasil yang menentukan? Ping ding 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 ding. Ini bagian luar apa bagian dalam? Ini bagian dalam. Sebelah sini kan? Yang ini sebelah sini. Ini berarti yang tadi kita copot ya? 35, 10. Masih dalam batas wajar, Boy. Dinalin. Hmm? Dinalin lagi. Buka dulu aja semuanya, nggak apa-apa. Semuanya? Nah. Ini udah dibuka semua ya. Lah. Malah gimana nih? Gi, gimana nih? Malah lebih bagus enggak pakai timah nih. Udah dipakai. Hah? Udah dipakai masih berubah. Kalau udah dipakai masih berubah. Itulah, tapi berubahnya malah jadi lebih bagus tuh. Tanpa timah malah lebih keren, ya kan? Ya udah, Bang, mainkan, Bang. HSR, HSR. Dipakai kok makin bagus. Nah, Boy, kalau dari kemarin gue bilang prime itu apa sih? Nah, ini prime itu nih alat yang ada di shockbreaker. Jadi fungsinya dia itu adalah untuk apa ya? Menahan juga ya, menahan sekaligus membuat mobil kalian jadi nggak limbung. Nah, ini nih alatnya tuh kayak begini nih, simple tapi sangat berdampak besar banget, sama seperti motonya, prime selalu stabil. Ban gue pasti sangat percaya banget sama Acelera. Kenapa? Karena dia memiliki kembangan yang bagus yang sudah diatur nih aerodinamisnya, terus pemecah air segala macam ini oke banget nih, ya kan? Apalagi ini adalah produk dalam negeri yang sudah diekspor sampai ke 50 negara. Seperti motonya, Acelera Speed and Style. Anak muda banget enggak sih? Nah, setelah kita baca grafiknya, ini terjadi perubahan yang signifikan terhadap chambernya yang di sebelah kanan sama tow-nya. Jadi kita akan coba perbaiki, kita akan coba kembalikan kepada kondisi semula supaya di perjalanan jadi lebih enak. Nanti kita akan coba jalan beberapa kota lagi, habis itu kita akan coba spurring lagi apakah sama gitu hasilnya berubah atau masih tetap. Setiap daerah kita harus cobain apanya? Semarang. Semarang. Tapi nggak ada penutupnya. Serabi ya? Iya. Khas nih? Pas. Enak, Om? Enak. Ya. Ayo, Om, cobain, Om. Ya, Hah? Ada customer kita tuh, mobilnya beliau juga, tapi warnanya putih. Enak sih, beda rasanya. Oke, Boy. Sini, Boy. Promoin dong toko lu di Pekalongan sini. Halo, guys. Apaan sih?
Ngapain? Ini namanya Bang Mukni. Bener gak sih? Mugi. Mugi apa Mukni? Mugi. Mukni kali. Nama gue Mugni, cuman orang pagi pasti Mukni, Mukni, makanya Ugi aja. Ugi. Ini dia yang bertanggung jawab di ini nih. Cunca Drifting Kalongan. Jadi kalau misalnya kalian cantik sini cari dia. Ya, cari gua. Nah, lagi ada promo ya? Masih ada promo? Kita masih ada promo. Promo di bulan ini tuh diskon 500.000, 300 sampai 500.000. Wow, lumayan buat beli bensin. Pokoknya daerah Pekalongan, Pemalang, Batang, Jawa Tengah lah ya. Mainnya ke sini Pekalongan. Yoi. Kita ngopi. Ada kopinya ya? Ada. Kalau ganti velg di sini nih dapat kopi gratis. Dapat kopi gratis. Nah, ntar kalian datang ke sini, kalau enggak dikasih kopi, story mention ke gua. Gua cubit nanti dia nih. Ya udah Bang, thank you ya. Oke. Okay. Sukses selalu ya. Amin. Di sini bisa apa aja sih? Boring di sini bisa seboring. Di sini komplit, boring ada, balancing udah jelas. Di sini trogen udah pasti. Lo mau pasang lower ring kit HSR bisa. Pasang BBK HSR bisa. Pasang body kit Obri bisa banget. Siapa yang pasang? Gue nyediain doang nanti, gue anterin buat pasangnya. Ya udah, gue cabut deh. Oke, siap. Yuk, ya. Kita cabut, Boy. Ayo pulang. Sekarang kita udah sampai nih di salah satu hotel di daerah Kudus. Malam ini kita nggak keluar cari makan, kita makannya GoFood aja ya. Karena udah pada capek.
Gue juga udah capek karena tadi kita kena macet banget di jalan tol. Sekarang udah jam 9 cuy. Iya benar juga. Kayaknya udah pada tutup ya di Kudus ya. Ya udah gitu aja. Oh ya, seperti biasa sebelum gue mengakhiri video, gue akan memberikan satu quotes. Ini ada yang cukup menarik ya, karena relate nih sama gue. Jadi intinya adalah tidak ada rahasia untuk menjadi sukses. Nyontek. Tidak ada rahasia untuk menggapai kesuksesan. Sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras, dan yang paling penting, mau belajar dari kegagalan. So, kalau misalnya kalian gagal, jangan stuck di situ, jangan trauma di situ, tapi coba lagi belajar dari kesalahan itu. Gua Aldi Rais undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa, ingat velg, ingat HSR.